Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan apabila teman-teman baru saja menemukan channel ini, silahkan teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe tentunya ya. Terutama untuk teman-teman pemula yang ingin berkebun di pekarangan rumah, memanfaatkan pekarangan rumah yang ada di sekitar rumah teman-teman ya. Baik teman-teman, hari ini alhamdulillah kita sudah ada di kebun saya tercinta. Dan seperti biasa setiap pagi saya selalu quality control atau merawat beberapa sayuran yang sudah saya tanam. Tujuannya untuk meminimalisir hama yang ada di kebun saya teman-teman ya. Nah selanjutnya teman-teman, hari ini saya akan review cara menanam sawi pagoda yang sudah saya semai di video sebelumnya. Hari ini alhamdulillah kita sudah lihat perkembangan sawi pagoda kurang lebih ini 8 hari setelah pindah tanam teman-teman ya. Nah ini usianya 8 hari setelah pindah tanam. Setelah beberapa hari kita rawat ya, kita siram. Dan yang paling penting adalah teman-teman, saya pengalaman dalam mulai berkebun atau bercocok tanam itu saya lebih mementingkan di sini teman-teman ya, media tanamnya. Nah, apalagi untuk kondisi sayuran yang cepat panen ya. Ini dirasa sayuran yang memang cepat panen ya. Nah, seperti pakcoy, kemudian sawi ya, caisim. Ini sayuran yang perputarannya sangat cepat ya. Kangkung juga sama, cepat panen. Beda dengan sayuran buncis teman-teman. Ya kurang lebih 3 bulan lah sampai panen itu. Kalau ini 25 hari juga sudah kita bisa panen setelah pindah tanam teman-teman. Nah, maka yang paling penting adalah tentunya media tanamnya harus gembur ya teman-teman. Meskipun teman-teman nanti misalkan hanya melakukan satu kali pemupukan, insya Allah tanaman atau sayuran yang teman-teman tanam itu bisa gembur teman-teman ya. Karena media tanamnya yang sudah kita siapkan secara matang begitu. Nah video yang sudah saya sampaikan persiapan media tanam itu sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah teman-teman, sekali lagi apabila teman-teman ingin mulai berkebun, tidak ada yang sulit apabila teman-teman mempunyai niat yang kuat untuk mulai berkebun. Nah teman-teman, apabila ingin menggunakan pupuk sintetis, bila bisa teman-teman masukkan di sini seperempat sendok pupuk urea ya, tinggal dimasukkan seperti itu. Apabila teman-teman misalkan tanpa menggunakan pupuk sintetis juga tidak apa-apa. Yang paling penting adalah media tanamnya, begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya tanam ini bisa tumbuh subur ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.